Yudho Yuno, Ostran 1300. Nama saya Basuka Cahaya Rembulan. Nama saya Anisha Basmarjan. Dan maaf, wakil saya Pak Sandiaga Remy tidak bisa datang. Ini Pak Agis, saya ingin menanyakan masalah tentang korupsi yang berada di Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang banjir yang berada di Bukit Dieng. Saya ingin menanyakan masalah tentang kesehatan makanan yang berada di Jakarta. Oke, banjir yang ada di dataran tinggi Dieng, sebenarnya itu masalah yang gampang. Harusnya rumah-rumah warga itu dibungkus plastik. Karena memasukkan plastik saat proses menggoreng makanan itu sangat berbahaya bagi Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia menginjak urutan ketiga yang memiliki banjir tertinggi, ya kira-kira 4 meter. Dan masalahnya air yang menggenang ini adalah air formalin. Oh. Yang juga dapat merusak APBN di Indonesia. Memang itu sangat mengerikan untuk pencernaan yang lalu kemudian juga dapat menimbulkan banyak korban bagi rakyat. Dan satu lagi untuk menanggulangi banjir di Dieng ini adalah banjir di Dieng ini harus dikuras, yaitu sangat merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dapat dikuras gitu. Dan seharusnya para koruptor itu harus mencret. Oke, gitu ya Pak. Dan mencretnya ini tidak biasa, mencretnya korban itu bisa mengeluarkan 4 juta liter. Dan pembelinya pun juga harus dihukum mati. Dan juga harus tenggelam oleh minyak goreng yang merupakan benda yang dikorupsi oleh para koruptor. Sangat merusak bangsa. Dan juga koruptor itu dapat merusak gorengan. Dan koruptor juga bisa berenang. Ya kan berenang. Berenangnya itu di mentratnya masyarakat gitu loh. Dan seharusnya kalau masyarakat itu memakan uang tersebut dan dapat dimasukkan ke dalam anusnya, ginjalnya, dan ususnya pun rusak karena telah memasukkan banjir yang 4 juta liter itu tadi.